semua, kembali lagi di channel Ewa Gamers. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas tentang teori mengenai Builder adalah Mega Knight di Clash Royale. Builder COC atau tukang di COC adalah Mega Knight di Clash Royale. Nah, atas dasar apa saya berteori bahwa Builder adalah Mega Knight? Langsung aja kita bahas bersama-sama ya. Nah, di video sebelumnya beberapa minggu lalu saya menunjukkan video yang ini, video yang di Clash Royale. Nah, di mana di situ saya bilang bahwa Builder itu, Builder COC atau tukang di COC pernah berada di Clash Royale. Saya nggak bilang Builder COC itu waktu dia pergi, kan dia sekarang lagi pergi. Saya nggak bilang bahwa Builder yang lagi pergi sekarang pergi di Clash Royale gitu. Tapi saya bilang ada kemungkinan Builder ke Clash Royale, soalnya di video itu menunjukkan bahwa Builder familiar banget ada di Clash Royale gitu. Jadi Builder di video itu sudah kelihatan di situ, sudah sering banget di ke Clash Royale gitu. Nah, terus apa dasar yang atas dasar apa terus saya bilang berteori bahwa Builder itu adalah Clash Royale, Builder COC adalah Mega Knight di Clash Royale. Kalau kalian lihat gambar mata biru si Builder dan gambar mata biru si Mega Knight di Clash Royale, sama-sama biru, hidungnya sama, dan sama-sama banget gitu matanya. Nah, kalaupun ada yang masih kurang yakin dengan itu, kan bisa lihat gambar ya di belakang saya ini juga. Nah, di situ ada orang yang mengeditnya, menyamakan gambar antara gambar Builder sama si Mega Knight ini. Kalau kalian melihat gambar itu, memang benar-benar kalian akan semakin yakin bahwa Builder COC itu adalah Mega Knight gitu. Soalnya mereka mengedit kayak mencocokkan antara wajah si Builder dan si Mega Knight di Clash Royale gitu. Oke, kalaupun kalian masih belum yakin, alasan yang ketiga, kalau kalian lihat si Mega Knight ini badannya gemuk pendek kayak Builder. Jadi bedanya Mega Knight cuman memakai armor gitu, memakai armor dengan Builder. Coba lihat, badannya gemuk dan pendek, sama seperti badannya Builder gitu. Oke, kalaupun masih belum yakin lagi, kalian lihat di ikat pinggangnya sama-sama juga ikat pinggang si Mega Knight sama dengan ikat pinggangnya si Builder. Nah, karena beberapa alasan itu, berapa alasan tadi ya? Empat alasan itu saya sudah semakin yakin bahwa Builder itu adalah Mega Knight. Tapi ada alasan yang terakhir yang saya lupa. Alasan kelima yaitu Mega Knight muncul berapa hari lalu ya. Nah, Mega Knight muncul bertepatan dengan perginya Builder gitu. Jadi Builder pergi, Mega Knight muncul. Nah, kenapa dari sekian banyak legendary card, kenapa legendary card Mega Knight yang muncul pas Builder pergi gitu? Nah, itu adalah menjadi satu pertanyaan dan juga alasan sekaligus alasan bahwa Builder itu adalah Mega Knight gitu. Tapi ya, seperti saya bilang tadi, kembali ke teori, itu baru sekedar teori. Nah, Clash Royale dan COC ini kan, apalagi COC, banyak banget misterinya gitu, dan yang kita harus pecahkan gitu. Oke guys, kira-kira itu dulu untuk pembahasan saya bahwa Builder itu adalah Mega Knight. Saya sudah semakin yakin dengan melihat gambar itu dan alasan-alasan yang saya bilang tadi gitu. Oke, dan sekarang kita lanjut di COC Dunia Malam aja. Saya sudah lebih sering membuat video di COC Dunia Malam, soalnya saya lagi bereksperimen belajar menggunakan full archer. Soalnya cuma archer aja gitu yang full, udah max gitu maksudnya. Oke, kita pakai jam aja. Karena mesin pertemuan saya udah level 5, waktu hidupnya udah lebih lama gitu. Udah sekitar 5 menit.
Hancur, crusher, hancur, crusher, crusher, boom, yes. Oke, tambah persentase, jadi 70, seperti tadi nih, 70. Enggak, tadi 60 ya. 71. Oke, optimis menang, optimis menang. Oh, masih sementara, saudara-saudara. Dia seram, oh, baby dragon. 62, yes, menang. Baby Dragon level 11. Seperti saya bilang, memang lebih banyak pakai pasukan udara kalau nyerang di dunia malam. Kalau trofi udah 3000 lebih. Oke, tumen-tumen saya rekaman 2 kali menang di awal. Semoga 3 kali menang berturut. Oke, battle ketiga. Semoga ini menang juga, semoga ini menang juga. Nah, ini yang cocok nih, pakai full archer nih. Pokoknya base-nya sempit. Ya, crusher-nya pukul anjay. Wow, boom. Temboknya tebal banget anjay. Aduh, masih pertempuran gua mati anjay. Gak bisa pakai skill lagi. Aduh. Oh, bisa 2 bintang nih. Itu kan gue bilang full archer memang bagus digunain kalau base-nya sempit. Kalau base lebar jangan pakai full archer. Yes, dapat. Sakti banget coy, archer max. Waktu hilangnya 10 detik. Hancur nggak ini ya? Hancur nggak ya? Tidak. Oke, hancur. 56, 60 lah, 60%. Ayolah. Oh, 59. Aduh, nanggung. Oke, menang nggak ini? Kalau misalnya menang, rekor nih. 3 kali main menang. Oh, gila. Coba lihat yang seperti yang saya bilang video sebelumnya. Full width, full night width itu brengsek banget. Coba lihat. Padahal night width-nya belum level max loh. Tuh, cara serangnya sama lagi, sama persis. Udahlah, saya doang nggak mau lihat kerataannya. Kalau yang mau lihat dasarnya night width, lihat di video saya sebelumnya. Gak apa-apa, 2 kali menang, 1 kali kalah. Oke guys, kira-kira itu untuk video saya kali ini. Makasih kalian udah nonton video ini. Dan jika kalian ada saran atau kritik, silahkan kalian komen di bawah. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.